Okey, kali ini saya akan ceritakan kepada anda untuk bahagian A, iaitu audience. Apa yang kita perlu kaji tentang audience adalah terdiri daripada 4 perkara, iaitu demografi, geografi, psikografi dan yang terakhir adalah sosiografi. Okey, demografi anda perlu tahu perkara seperti jantina, umur, benda-benda macam itulah. Dan yang kedua adalah geografi. Geografi ni anda perlu tahu lokasi, tempat tinggal dan tempat kerja customer yang anda target. Dan yang ketiga adalah psikografi. Okey, psikografi anda perlu tahu minat dan hobi mereka. Dan yang terakhir adalah sosiografi. Sosiografi ni adalah perkara seperti anda perlu tahu apa fan page yang biasa mereka follow dan like. Ini sangat penting untuk anda membuat copywriting yang lebih tepat.